Yang ketiga, dalam surat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fitnah pertemanan sahabat. Jadi teman itu juga adalah ujian. Makanya harus selektif dalam memilih teman. Jangan tolak ukur persahabatan kalian karena keuntungan duniawi seperti yang banyak terjadi saat ini. Ya. Yang kaya raya, yang menguntungkan dunia, wah itu banyak temannya. Banyak yang ngedeketin. Ya, banyak yang ingin menjadi sahabatnya. Tapi berbeda halnya kalau orang itu enggak seperti yang pertama tadi, miskin, enggak punya apa-apa dari urusan dunia, enggak ada yang bisa diambil manfaat dari dunianya. Ya. Dijauhi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-28, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah." Bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi dan sore hari dengan mengharap keridhaannya. Iya. Wala ta'du aynaka anhum. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Meninggalkan teman-teman yang saleh. Turidu zinatal hayati dunia, hanya karena mengharapkan perhiasan dunia. Iya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu mengikuti orang-orang yang hatinya apa? Lalai dari mengingat kami. Ya, justru walaupun itu orang menguntungkan duniamu, sering neraktir kamu, pokoknya senang kalau diajak jalan sama dia, tapi kamu malah lalai dari mengingat Allah, kamu jangan ikuti, kata Allah. Iya. Wattaba hawa, apalagi kalau nampak darinya teman itu suka mengikuti hawa nafsunya. Iya. Nah, wa kana amruhu furqa, dan keadaannya akan melewati batas. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini teman juga adalah ujian, dan fitnahnya teman itu juga sangat berbahaya. Makanya kalau kita mau selamat, ya carilah teman-teman yang ikhlas. Ya, teman-teman yang bertakwa kepada Allah, teman-teman yang selalu mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Ya. Di ayat ini nabi saja diperintah oleh Allah untuk berteman dengan orang-orang yang ikhlas, bertakwa. Ya. Demi apa? Menjaga diri beliau. Allah perintahkan beliau untuk selektif dalam memilih teman. Allah melarang nabinya untuk melihat dunia dan kemewahan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Jangan memandang orang kafir dengan pandangan kekaguman, sekalipun mereka memiliki kekayaan dunia yang luar biasa. Iya. Wala tarkanu ila alladziina kafaru fatamassakum an-naar. Jangan sampai kecondongan hatimu itu kepada orang-orang kafir. Merasa kagum, takjub dengan mereka dari hasil duniawi mereka raih. Kenapa? Karena itu hanyalah kesenangan yang sementara. Karena tempat kembalinya mereka adalah neraka. Waliyallahubillah. Iya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk bersabar berteman dengan orang-orang yang miskin, asalkan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang ikhlas. Ya. Nah, jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya meninggalkan para sahabat yang miskin karena untuk mendekat kepada orang-orang yang kafir, yang kaya raya, ini menunjukkan bahwa teman-teman itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan yang ketiga, tujuan dari surat Al-Kahfi, yang dimaksud bahwa teman juga adalah ujian dalam hidup ini. Hadza shiratun mustaqim.